السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وميزه بالعقل واللسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Sidang Jumat yang dikasihi sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan akan segala larangannya. Perbanyakkanlah selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk fenomena TikTok. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, pada hari ini media sosial merupakan satu medium untuk kita berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Secara umumnya, fungsi media sosial di antaranya ialah untuk menghantar sesuatu pesanan, berita, yakni informasi, gambar dan juga video-video. Antara yang sedang menjadi tren ikutan pada ketika ini adalah dengan terciptanya satu aplikasi yang lebih moden lagi dan juga lebih mendapat perhatian semua golongan, terutamanya daripada kalangan anak muda, iaitulah aplikasi TikTok. Bahkan menurut data yang diperolehi, terdapat lebih kurang 4.62 bilion pengguna media sosial menggunakan aplikasi TikTok ini semenjak daripada tahun 2017. TikTok kini telah menjadi aplikasi yang paling sering digunakan oleh masyarakat di Malaysia kerana ia meliputi semua aspek kemudahan yang disediakan, terutamanya untuk peniaga-peniaga kecil, pendakwah-pendakwah dengan menggunakan pelbagai bentuk idea penyampaian video yang dapat menarik hati pengguna aplikasi TikTok ini. Sidang Jumaat yang dikasihi, Islam tidak menghalang sebarang teknologi yang dihasilkan oleh manusia. Malahan Islam sangat menggalakkan kemajuan teknologi bagi memudahkan urusan seharian. Namun demikian, Islam telah meletakkan had batasan penggunaannya kerana mengelakkan manusia tersasar jauh daripada landasan agama. Sekali lagi diulang, Islam tidak menghalang sebarang teknologi yang dihasilkan oleh manusia. Malahan, Islam sangat menggalakkan kemajuan teknologi bagi memudahkan urusan seharian. Namun, Islam telah meletakkan had batasan penggunaannya kerana bagi mengelakkan manusia itu tersasar jauh daripada landasan agama. Pada dasarnya, sebarang aplikasi media sosial yang digunakan ke arah perkara yang membawa manfaat ini adalah dibenarkan sama sekali. Dan ini bertepatan dengan kaedah fiqh
Al-aslu fil asya al-ibaha hatta yadullud dalil ala tahrim. Maksudnya, pada asal sesuatu hukum itu, ianya adalah diharuskan. Sehinggalah terdapatnya dalil ke atas pengharamannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladheena amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun." Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan demikian juga benda-benda yang baik lagi halal dari rezeki yang dikurniakan olehnya? Katakanlah, semuanya itu ialah nikmat-nikmat untuk orang-orang yang beriman dan juga yang tidak beriman dalam kehidupan dunia. Nikmat-nikmat itu pula hanya tertentu bagi orang-orang yang beriman sahaja pada hari kiamat nanti. Maka demikianlah kami jelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi orang-orang yang mahu mengetahuinya. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, pengguna yang bijak serta bertanggungjawab perlulah mengurus sebarang aplikasi media sosial dengan bijak. Pilihan adalah terletak pada kita sebagai pengguna. Sama ada kita ingin memandu ia ke jalan kebaikan serta bermanfaat ataupun ke jalan yang membawa kerosakan dan juga kebinasaan. Dalam pada itu, hukum keharusan penggunaannya boleh berubah kepada hukum yang lain tertakluk kepada cara kita menggunakannya. Aplikasi TikTok boleh dikategorikan sebagai hiburan. Dalam konteks ini, adakah menggunakan aplikasi TikTok termasuk hiburan yang dibenarkan pada syarak? Maka terdapat beberapa penetapan hukum dalam hiburan, antaranya ialah, pertama, hukumnya adalah makruh sekiranya hiburan itu tidak memberi sebarang kesan baik kepada manusia kerana melakukan perbuatan yang tidak berfaedah. Manakala hukumnya yang kedua adalah haram sekiranya membawa keburukan serta kemudaratan kepada individu dan masyarakat. Ini seperti perbuatan yang bercampur dengan perkara yang diharamkan oleh syarak sama sekali. Kemudian dibenarkan dan juga digalakkan sekiranya hiburan itu memberi kesan yang baik serta bermanfaat kepada individu dan juga masyarakat. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, setiap pengguna TikTok pasti memiliki alasan tersendiri mahupun tujuan kita memilih dan menggunakan aplikasi ini. Penggunaan aplikasi tersebut boleh didasarkan atas beberapa tujuan. Di antaranya, tujuan pendidikan, dakwah, hiburan, mengisi waktu lapang, dan juga promosi perniagaan. Maka mimbar ingin menyarankan beberapa garis panduan yang boleh dipatuhi dalam penggunaan aplikasi TikTok ini. Yang pertama, memilih kandungan yang bermanfaat. Pengguna TikTok yang kebanyakannya terdiri daripada kalangan remaja perlu memilih kandungan yang bermanfaat seperti pendidikan, seperti video pendidikan, tazkirah yang berkenaan agama, kata-kata nasihat dan sebagainya. Manakala video yang menjurus kepada perilaku yang terlalu memuja dan kagum terhadap diri sendiri, ini adalah perlu dielakkan. Dengan adanya aplikasi TikTok ini, ramai juga yang menghibur diri dengan cara yang salah. Seperti membuat video menari-nari, kemudian memuat naik ke akaun media sosial mereka tanpa mereka sedari,
bahwa ini adalah salah satu perbuatan yang dilarang di dalam agama Islam kita. Golongan wanita terutamanya perlu menjaga aurat dan akhlaknya serta adanya perasaan malu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Al-haya'u wal-imanu qurina jami'a, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Maksudnya, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa ardhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malu dan iman senantiasa duduk bersama-sama. Apabila salah satunya dicabut, maka hilanglah yang lainnya. Yang kedua, bataskan waktu dan juga masa penggunaannya. Berdasarkan kepada laporan oleh Electronic Hub, masyarakat dunia pada hari ini menghabiskan purata masa adalah sebanyak 6 jam 43 minit menghadap skrin, sama ada di telefon bimbit, televisyen mahupun komputer. Secara purata, golongan remaja menggunakan media sosial selama 11.6 jam sehari. Data ini belum ditambah lagi dengan penggunaan internet bagi tujuan lain seperti pencarian maklumat dan bermain game secara di dalam talian. Berdasarkan data di atas, para ibu bapa, perlu sangat-sangat mengambil tanggungjawab bagi memantau penggunaan aplikasi media sosial seperti TikTok ini, agar anak-anak mereka tidak mengalami ketagihan menggunakan aplikasi ini. Selain video-video yang melalaikan, penggunaan TikTok juga terdedah kepada mangsa buli cyber yang berluasa di media sosial kini. Hal ini amat memberi kesan kepada mental anak-anak kita. Ketiga, galakkan perkongsian yang bermanfaat di TikTok. Remaja, sebagai pengguna tegar TikTok, harus diberikan galakan untuk menghasilkan dan berkongsi video-video yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Usaha ini memerlukan kepada sistem sokongan yang membantu mereka daripada segi khidmat nasihat, kemudahan editing video dan peralatan rakaman yang sesuai. Perkara ini bertepatan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sebaik-baik manusia di antara kamu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Riwayat Bukhari dan juga Muslim. Yang keempat, semak dahulu sebelum sebar. Kalau tak pasti, maka jangan kongsi. Dalam arti kata lain, seorang pengguna TikTok yang mempunyai kebebasan bersuara dan mampu menulis serta berkongsi apa sahaja di media sosial, sama ada berkata benar ataupun bercakap bohong, namun mestilah ia memilih hanya berkata benar sahaja. Kerana inilah nilai integriti yang harus ada pada diri seseorang Muslim dan mukmin. Mereka berusaha walaupun tanpa sebarang pemantauan mematuhi etika dan juga nilai-nilai murni yang digariskan di dalam Islam ketika mana mereka menggunakan media sosial ini. Jika dilihat kepada panduan wahyu, Islam melarang penganutnya terlibat di dalam penyebaran fitnah dan berita-berita palsu yang boleh mengancam keselamatan negara dan juga ketenteraman masyarakat. Sebelum mengakhiri khutbah ini, sebagai kesimpulannya, yang pertama, TikTok adalah aplikasi media sosial yang memiliki pengaruh besar pada masa kini. Aplikasi TikTok juga merupakan medan untuk berdakwah dan juga menimba ilmu yang bermanfaat. Tetapi ini hendaklah ditapis. Yang kedua, aplikasi TikTok ini jika digunakan dengan cara yang baik,
dan ia mampu memberikan impak yang begitu positif dalam kalangan masyarakat kita. Kerana itu gunakanlah ia pada jalan yang betul. Yang ketiga, kepada pengguna-pengguna aplikasi ini, diharapkan dapatlah menjadi pengguna yang bijak. Bukan sekadar bijak, malah pengguna yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maksudnya, dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru, yakni berdakwah kepada kebajikan, yakni mengembangkan Islam, dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik-baik, serta melarang daripada segala yang salah, yakni yang buruk lagi keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين اللهم صل وسلم وزد وأدب وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وشرف عمالك واسأل العرب والعجل وإمام الطيبة والحرم وبنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تعالى Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa ja'ala al-ardha qarara wa ahataha bis sab'is samawat. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin 'azim. Amarakum bis-salati was-salami ala nabiyyihil karim faqala إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارضى عنا معهم أجمعين يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
al-ahya'i minhum wal-amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat, ya qadhi al-hajat ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadha al-balada aminan mutma'inna. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina, wa ishmal Allahumma bi'inayatika wa tawfiqik jalalat al-malik مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم السلطان بدليشاه وولي عهده دولي yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badlishah ابن السلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعال كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم أعداء المسلمين اهزمهم وانصر المسلمين عليهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.